Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan di channel Ivan Fish Fun. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membuat box breeding dengan cara saya sendiri. Jadi saya akan memberikan salah satu tips agar buraya, ikan molly, ikan gapi, atau ikan pleti itu tidak dimakan oleh induknya. Sebelum ke videonya, bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan langsung ke pembahasannya. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat alat yang saya namakan breeding box, karena ini untuk tempatnya breeding. Bisa dipakai untuk ikan molly, ikan pleti, maupun ikan gapi, teman-teman. Di sini saya menggunakan beberapa bahan bekas. Yang pertama ada ini wadah yang bolong-bolong. Biasanya ada yang menyebut marang atau rege ini, teman-teman, kalau di daerah saya. Kemudian ada botol bekas air mineral. Bebas air mineral merek apapun. Nah, di sini botol bekas ini saya tali pakai tali rafia di dua sudut yang ada di wadah bolong-bolong ini, yang ada di rege atau marang ini, teman-teman. Jadi alatnya hanya marang atau rege, yakni wadah yang bolong-bolong ini. Kemudian ada botol air mineral bekas yang saya tali di dua sudut menggunakan tali rafia, teman-teman. Kalau sudah, bisa langsung kita taruh di wadah budidaya ikan kita, teman-teman. Di sini saya menggunakan wadah budidaya bokulkas. Nah, fungsinya dari botol air mineral itu sebagai pelampung, teman-teman. Jadi, wadah marang atau rege ini, yang wadah bolong-bolong ini, tidak tenggelam, teman-teman. Jadi, fungsinya sebagai pelampung, bisa ditaruh di dua sisi yang berbeda, teman-teman, atau berlawanan. Kalau sudah siap wadah yang kita buat tadi, box breeding itu, kalau sudah kita taruh langsung di wadah budidaya kita. Kemudian kita masukkan beberapa indukan atau semua indukan yang ada di dalam wadah budidaya kita. Kalau saya menggunakan bokulkas ini, jadi semua indukan yang ada di dalam bokulkas ini kita masukkan ke wadah breedingnya, teman-teman. Ke wadah rege atau marang ini, teman-teman. Di sini ada indukan ikan molly jenis sunkiss sailfin, teman-teman. Nanti di video-video selanjutnya kita review ya ikan molly sunkiss sailfin ini, teman-teman. Jadi kita ambil semua indukan yang ada di bokulkas ini tanpa terkecuali, teman-teman. Jadi semua indukan jantan maupun betina kita masukkan semuanya ke wadah yang sudah kita buat ini, teman-teman. Ini baru 3 indukan, teman-teman, yang kita dapat.
lumayan kesit dan lincah teman-teman ikannya. Ikan moli sunkist sailfin. Kebetulan kalau tidak salah saya punya 6 ekor ini teman-teman. Jadi 3 jantan dan 3 betina. Nah ini sudah ketangkap 5 teman-teman, kurang 1. Nah ini yang satunya. Nah sudah dapat satunya. Nah semuanya ini kita lihat ya, semuanya semua indukan, 3 jantan dan 3 betina, semuanya kita masukkan ke wadah budidaya ini teman-teman, atau wadah breeding box. Nah ini bisa dilihat nanti fungsinya wadah bolong-bolong itu, ikan kecil atau buraya atau anakan dari indukan yang kita taruh di box breeding tadi akan keluar lewat lubang-lubang kecil yang ada di box breeding. Jadi ikan atau buraya atau anakan itu tidak akan dimakan oleh induknya teman-teman. Jadi bebas ya, ikannya ada di luar dan indukannya ada di dalam. Baik teman-teman, sebenarnya banyak cara agar buraya atau anakan ikan moli, ikan pleti, atau ikan gapi agar tidak dimakan oleh induknya. Jadi yang saya lakukan sekarang itu saya menggunakan wadah rege atau wadah marang ini yang bolong-bolong. Kemudian saya kasih pelampung berupa botol air mineral bekas. Kemudian saya langsung taruh di wadah budidaya saya teman-teman. Jadi fungsinya alat ini agar buraya atau anakan ikan moli, ikan gapi, ikan pleti itu tidak dimakan oleh induknya teman-teman. Baik teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Kalau ada usulan, kritik, saran atau komentar atau pertanyaan-pertanyaan seputar ikan gapi atau ikan moli atau ikan pleti, silakan tulis di kolom komentarnya. Kami tunggu ya untuk membangun channel ini agar lebih berkembang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.